Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya tegaskan bahwa Bahar bin Smith ini bukanlah NU, bukan Nahdlatul Ulama. Saya pertegas lagi bahwa Bahar bin Smith ini bukan orang NU, melainkan di luar NU. Dan itu tidak omongan saya saja, akan tetapi dibuktikan dengan omongan langsung dari Bahar bin Smith ketika Bahar bin Smith ditanyai masalah puasa kapan. Kemudian dia, Bahar bin Smith, dia ya mengikuti seperti apa yang ada di NU walaupun dia bukan NU. Dan videonya tidak akan saya cantumkan di video ini karena tahu sendiri bahwa mereka itu ya begitu kelakuannya. Yang ingin bukti videonya silahkan langsung jabri WA saya, langsung saya kirim. Ya, jadi saya pertegas lagi bahwa Bahar bin Smith itu bukan orang NU. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, lantas kalau bukan orang NU, kenapa muhibin-muhibinnya yang mayoritas ini orang NU ini membela mati-matian Bahar bin Smith dengan mengorbankan ya orang NU sendiri, yakni Kiai Haji Imaduddin Usman An-Bantani dan kawan-kawan? Rugi besar. Ya, rugi besar. Kemudian kalau bukan NU, Bahar bin Smith apa? Ya, kita tahu sendiri bahwa mereka, para habaib, ini punya organisasi sendiri, ormas sendiri, yakni Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah itu jelas bukan Nahdlatul Ulama. Ya, itu saja informasi dari saya, dan mudah-mudahan dilihat oleh banyak para muhibin Bahar bin Smith yang ngotot banget bahwa Bahar itu orang NU. Ya, biar sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.